Saudara yang datang dari Rafika Duri yang masih menekuni dunia tarik suara di usianya yang tak lagi muda. Hal ini dapat dilihat dari produktivitasnya merilis beberapa single di bawah naungan label miliknya. Lalu bagaimana 50 tahun lebih eksistensi Rafika Duri berkarya? Dan berikut liputan dari jurnalis Kompas TV Glennis Oktania dalam rangka Hari Musik Nasional. Rafika Duri atau akrab disapa Vika merupakan penyanyi yang terkenal sejak 1970-an. Lahir di keluarga yang menyukai musik mengantarkannya ke dunia tarik suara. Namanya mulai dikenal setelah menjuarai kontes vokal bintang radio dan televisi pada tahun 1976. Ia meraih penghargaan tersebut bersama Harvey Malihola dalam kategori penyanyi pria yang akhirnya merilis beberapa album duet. Sepanjang karirnya, ia telah mencetak 29 album single dan 19 album studio sejak 1978 hingga 1996. Nama Vika melejit lewat lagu Tertusuk Duri ciptaan Arianto pada 1976. Dua tahun berselang, Rafika mendapat penghargaan Gaya Gem Awards pada Festival Lagu Internasional di Korea Selatan. Rafika pernah membawakan sejumlah genre lagu seperti pop, keroncong, dan bossa nova. Diiringi sejumlah komposer dan arranger ternama, membuat karirnya semakin moncer. Hingga kini, Rafika masih mengkoleksi sejumlah rilisan fisik dirinya seperti piringan hitam, kaset, dan CD. Serta masih aktif dalam dunia tarik suara dengan memproduksi lagu. Glennis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Kala burung berkicau, mentari pagi kan bersinar lagi. Hari ini Glennis punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke studio penyanyi bossa nova Indonesia. Siapa ya? Nah, ini dia Rafika Duri dan kita akan lihat langsung ke rumahnya ya, ke studionya juga. Kita mau dengar juga sebenarnya awal meniti karirnya tuh dari mana gitu. Mungkin saya mulai dari tahun 1970 saya tuh dari daerah. Saya besar di Babel sampai SD ya. Itu di kira-kira tahun 70 itu saya juga pernah menjuari pop singer pada waktu itu, tahun juara kedua tapi waktu itu. Kemudian tahun 71 saya hijrah ke Jakarta, itu mulai deh tuh oleh kakak saya dileskan vokal, terus diikutkan berbagai lomba, itu tahun 71, kemudian sampai tahun 70 akhirnya nih, setelah mengikut berbagai lomba-lombaan dari anak usia anak-anak sampai lomba yang orang dewasa, terus ada juga festival pop dan lain sebagainya, itu akhirnya pada tahun 1976 ketika saya menjuarai bintang radio dan televisi. Oh, itu di itu. Jakarta. Jakarta. Itu kemudian juara pertama. Kemudian tahun 76 itu pun saya juga mulai dilirik oleh produser rekaman dan mulai rekaman. Rekaman pertama saya kalau nggak salah 1976 itu akhir berjudul Tertusuk Duri. Rafika Duri, Rafika Duri tertusuk duri. Kayaknya sengaja dibikin begitu ya. Nyanyilah keroncong. Sampai waktu tes di TVRI, kan saya melalui. Jadi saya melalui proses dari bawah loh. Ketika udah juara, walau juara di Babel, tapi kan sampai Jakarta kan banyak sekali saingannya. Terus mengikuti beberapa lomba. Dan ketika masuk TVRI pun saya dites. Waktu itu saya ingat tesnya sekali, tapi dengan nyanyi lagu keroncong. Waktu itu ketemu Mas Iren di studio lah gitu ya, ketemu, kamu kita membicarakan tentang tirai. Wah lumayan ya Fik, lu hebat lu katanya gitu kan. Akhirnya keluar juga lagu itu bagus gitu. Saya alhamdulillah saya banyak mendapat kesempatan diberi lagu yang bagus dan waktu zaman dulu ceritanya meledak gitu ya. Dari album pertama saya Tertusuk Duri, kemudian ada tirai, ada Hanya Untukmu. Termasuk laris lah, ya laris lah ya. Kemudian kita membicarakan itu ketemu Mas Ireng. Nah, kamu mau nggak coba-coba nih lagu
Bossa Nova gitu. Kayak apa sih Mas? Ya, aku kayaknya nggak bisa deh. Kamu denger dulu katanya gitu. Kemudian saya dengarlah. Iya, itu sangat mempengaruhi saya. Ketika kita nyanyi lagu Bossa Nova hampir 6 album itu kan cara nyanyinya beda ya. Tidak ada power. Jadi sementara saya dulu kan nyanyi semuanya pakai power gitu ya. Maksudnya ya saya belajar olah vokal ya. Jadi ada teknik-teknik tertentu ketika kita nyanyi bossa nova. Jadi lebih banyak memakai teknik ya. Teknik apa ya susah ya diceritain. Jadi tapi begitulah kira-kira memakai teknik tertentu untuk menyanyikan lagu-lagu bossa itu. Juga sebelumnya ini saya juga pernah nyanyi lagu keroncong. Jadi saya banyak sekali terlibat dengan musisi-musisi lainnya. Jadi agak menyanyikan satu album lagu-lagu keroncong itu malah sebelum bossa nova. Menarik sih, gak semua penyanyi gitu ya koleksi album-albumnya sendiri. Nah ini banyak nih, gak hanya vinyl, saya lihat ada CD, kaset nih. Iya, sebetulnya ini secara kebetulan, saya memang koleksi punya pribadi udah pasti lah ya, ada beberapa yang dikeluarkan, beberapa vinyl yang album-album saya sendiri. Kemudian kebetulan suami saya, kita tuh punya radio di Yogyakarta, namanya Radio Jeronimo FM. Vinyl-vinyl tersebut tuh sangat terkenal di eranya. Saya bilang yang pertama kali membuat aransemen musik saya adalah Rianto. Dia juga berkesan buat saya karena lagu-lagu beliau yang membuat saya menjadi terkenal pada waktu itu. Album Tertusuk Duri, Hanya Untukmu, siapa lagi, ada Yopi Item. Itu juga hebat, Yopi Item musisi hebat. Idris Sardi itu juga luar biasa. Ada Ireng Maulana terakhir, ada juga maaf, tapi buat saya semuanya berarti. Saya rasa produser, saya umurnya berapa ya? Kayaknya nggak mungkin lah ya. Tapi kan legend, tak menutup kemungkinan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Sekarang saya punya channel YouTube. Mbak Vika, apa nih pesan buat hari musik kita? Selamat hari musik. Semoga musik Indonesia tetap jaya. Nah, saudara, itu dia perbincangan saya bersama dengan Rafika Duri. Dan dari Jakarta, Glenis Oktania, Kompas TV.